Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Andri Perdana Ite. Kali ini kita berada di loket Adi Prima ya, seperti biasa di KM 11. Ini penumpang eksekutif. Eksekutif hari ini full ya. Ramai penumpangnya. Keberangkatan setiap hari ya. Penumpangnya ramai, harga eksekutif 340. Eksekutif ya, teman-teman. Dan ini adalah unit terbaru dari Adi Prima. Enggak baru sih, kemarin udah tahun sebelum Lebaran itu rilis, dibawa oleh Pak Erik ya. Sekarang dijalankan kembali pada hari ini dari Palembang menuju ke Bekasi. Ini krunya baru ya, krunya dari pindahan unit 234 HP 234. Maaf ya, berisik. Ini lagi ini nyomut ribbon, teman-teman. Nyonya muda ribbon ya. Ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 air suspension. Ini X Haryanto. Sudah dibeli oleh PO Adi Prima. Ini kemarin dipakai wisata. Nah, sekarang dipatenkan kembali ke AKAP. Kemarin cuma ini bantuan puasa atau arus mudik. Suaranya masih halus. Ini panas banget, cuaca Palembang hari ini sangat panas kok. Yang unit berangkat hari ini Adi Prima sama suite class seperti biasa, dua unit keberangkatan. Yang suite class menuju Bogor. Panas banget. Pokoknya untuk review unitnya nanti aku taruh di link deskripsi di bawah ya, untuk yang belum nonton. Ini lagi panas banget, teman-teman, paling mengasli. Banget tuh mobil, banyak yang pakai mobil nih. Mana orang karaka ini ada tuh. Tuh panas banget nih dulu. Sini lagi ini tiket. Ini banget, teman-teman. Ini
Penuh apa? Ya penuh. Nanti kita nunggu keberangkatan unitnya ya, ntar lagi. Putih. Oke, ini bus Adi Prima 384 akan lanjut kembali menuju arah Bekasi ya. Juga ini sisa penumpang yang masih kelas nanti jam 12 ya. Oh, penuh ya. Penuh guys. Penuh guys penumpangnya. Wish. Muat 48 penumpangnya full. Siapa mau berangkat? Penuh dong. Oke, ini unit mau kita berangkat nyambut jalan. Nyambut ya. Lanjut kembali, maaf ke pos ya. Lanjut kembali.